Halo. Ya. Lah satu biji satu ekor pun belum dapat. Menggoreng rumput kan sudah disiapkan bumbu di rumah. Nah, rumput banyak bisa digoreng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita mancing lagi. Saya menemukan sungai kecil. Dan prediksi saya ini pasti ikan nila sama paloh. Oke, kita lanjut. Semoga ada keberuntungan untuk hari ini. Waduh. Halo. Ya. Ikan nila. Ya, nanti tak bawakan yang banyak. Mau digoreng. Ya. Minta yang banyak, yang gede-gede. Oke, nanti tak carikan. Ya. 1 jam lagi lah pulang. Ya. Sobat, mancing aja 1 ekor belum dapat, bumbunya sudah siap. Mau digoreng, mau dimakan, buat makan siang. Lah ini 1 ekor pun belum dapat, terus kemana kita nyarinya ini? Waduh. Suruh bawa pulang ikan nila. Ya memang enak kalau digoreng, kalau durinya tidak ada, tinggal dagingnya banyak. Lu nyari kemana ini? Sabar, sabar. Semoga ada yang makan. Kalau tidak ada makan ya kita usahakan, bro. Ini loh, mas, resikonya orang mancing kalau bawa HP. Yang di rumah sudah telepon suruh cepat-cepat pulang bawakan ikan nila. Lah satu biji satu ekor pun belum dapat. Menggoreng rumput kan sudah disiapkan bumbu di rumah. Nah, rumput banyak bisa digoreng. Ikan dari mana ikan yang tidak mau makan begini? Umpan masih utuh begini. Ayo. Padahal umpannya udang, enak ini udang ini kalau digoreng. Malah tidak disentuh sama ikannya. Contoh loyo. Sabar, sabar. Ini sudah ada 1 jam setengah ini saya di sini nih, belum ada pergerakan sama sekali. Aduh, mancing kemana ini yang cepat ini? Ikannya mogok mas, tidak mau makan. Wah, boncos kayaknya hari ini. Kayaknya tidak dapat ikan hari ini. Oke, kita tunggu 15 menit lagi atau 30 menit. Kalau memang di sini tidak ada yang makan ikannya, kita pindah ke lokasi yang lebih bagus. Yang penting tak jamin bagus lokasinya nanti, mas. Pasti strike. Yang penting pulang bawa ikan. Masalahnya di rumah sudah disiapkan bumbu. Jadi kita kalau pulang enggak bawa ikan berarti kita enggak tanggung jawab sama keluarga nanti. Lanjut.
kayaknya kedalaman. Satu batang rokok, kalau tidak mau makan saya pindah tempat. Rokok dulu, minum dulu. Kayaknya hari ini hari yang menjengkelkan ini. Wah, kayaknya bener-bener ini mas ikannya tidak mau makan. Nunggu sampai semutan kok enggak ada ikan yang gerakan, enggak ada yang makan sama sekali. Harus nyari jalan pintas kita ini. Jalan pintas, oke kalau begitu. Kayaknya memang jalan satunya jalan pintas ini. Oke saudaraku, kita lanjut. Yang penting kita pulang bawa ikan. Bagaimana caranya kita harus bertanggung jawab, karena yang di rumah sudah menunggu, sudah bikin bumbu, sudah siap untuk menggoreng ikan. Jadi kita kalau tidak punya ikan nanti bisa digoreng kita di rumah ini kalau tidak bawa ikan. Oke lanjut, kita nyari ikan untuk dibawa pulang. Jos gandos. Saya ini sebagai pemancing harus tanggung jawab. Di rumah sudah ada bumbu disiapkan, ikan tidak dapat, jadi akhirnya saya beli di sini. Tuh, ikannya gede-gede. Woi, ini mati barang kan? Panas enggak? Berarti rong kilo pirang biji. Langsung kemulih, goreng di tempatnya Pak Badarudin. Jadi teman-teman yang dari area Tanjung atau di Kabupaten Bero bisa beli ikan di sini kalau mau goreng. Noh, ikan nilane gede-gede. Ikan nila karo apa kang nang kene? Mas. Ikan nila sama ikan mas. Oke, lanjut kita timbang dulu ikannya. Dan untuk yang mau beli bibit ikan di sini juga ada. No. Teman-teman kita timbang. Nah ini bapaknya ini mau, kalau tidak salah mau beli bibit ikan ya, bibit ikan nila. Lah ditaruh neng di kang? Kolam pribadi apa kolam apa? Kolam pribadi. Satu plastik isi piro? Ya, 1000. Kita tinggal goreng ikannya. Nah, Intan, bapak dapat ikan besar-besar banyaknya. Tuh buat buka dulu ikannya. Buka dulu Tan. Tuh besarnya Tan, ikannya bapak tuh. Tuh bakar. Kita bakar atau kita goreng? Oke, terima kasih.
Kita goreng ikan dulu. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.